bisa kenje. Mudah-mudahan itu semua solusi terbaik untuk pemerintah kepada masyarakat desa Kenje itu. Salam dan taslim kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Allahumma shalli. Jadi Bapak Ibu yang saya hargai dan saya muliakan, malam hari ini saya kita mengatakan aja sampai orang mengatakan wah kenapa lagi nih lho, Pak Desa ini. Jadi intinya di sini kesadaran dalam masyarakat. Meskipun ada di luar, kalau kita tidak mau begini, kalau kita tidak mau begini, tidak akan terjadi itu. Jadi harapan saya antara kita ini kan sama, ya sama-sama kita apa namanya penduduk kan peradilan. Jadi ada pun ketika ada yang kita ketahui mungkin teman-teman kita atau kerabat kita yang mungkin melakukan hal seperti itu, ya mungkin kita bisa apa namanya mengikis lah, bukan langsung mencegah, mengikis dulu ya seperti apa sehingga bisa lebih kecil ruang lingkupnya. Jadi itu melakukan apa ya riset atau melalui advokasi tentang penggunaan narkoba di Kalimantan ya, khususnya di sini ya. Ternyata data dari Bapak itu sangat masuk akal ya, kenapa hari ini narkoba itu terus kita harus sosialisasikan. Ya. Yang pertama itu karena ya, gampangnya masuk ke dalam desa. Ternyata tidak ada benteng antara yang melindungi desa kita ini bisa terbebas dari narkoba. Kalau bukan dari kesadaran, yang kedua kerjasama pemerintah di masing-masing daerah, masing-masing desa, ini susah deh. Kami sudah beberapa kali, mulai tahun 2009 sampai hari ini, kami juga sering lakukan sosialisasi, tapi dampak yang kemudian kami dampak dari sosialisasi itu tidak maksimal, tidak ada perubahan, malah semakin menjadi-jadi. Nah, setelah kami telusuri lagi, kok begini kita sudah sosialisasi ini, ternyata yang paling fatal itu adalah gampangnya masuk narkoba. Jadi ini yang harus kita diskusikan hari ini, bagaimana untuk memotong gampangnya masuk narkoba ke desa-desa. Itu yang terpenting. Yang kedua, peran orang tua. Jadi mulai sejak dini kita perkenalkan bahaya-bahaya narkoba untuk anak-anak kita. Jadi mungkin itu yang fokus pertanyaannya adalah yang harus adik-adik pikirkan, adik-adik siswa ini adalah bagaimana memotong rantainya ini termasuk di desa. Salah satunya ya mungkin adik-adik ini bisa kerjasama dengan BNN, bekerjasama dengan kepolisian. Yang kedua juga regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah dalam hal ini. Kita buatkan regulasi. Jadi saya sarankan untuk adik-adik ini, kan kita sharing. Nah, setelah adik-adik lakukan malam ini, langkah baiknya kalau adik-adik juga bekerja sama atau undang dari BNN, dari kepolisian. Karena ini betul-betul bisnis deh. Lolos ke Indonesia. Ini menjadi pertanyaan. Jadi mungkin setelah ini adik-adik bisa konfirmasi ke BNN, ke pihak Polres yang menangani narkoba dalam hal ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik-adik ke depan ini bisa diskusikan, kita sama-sama diskusikan persoalan ini, bagaimana untuk menyelesaikan. Yang terutama tadi itu yang terpenting adalah bagaimana memotong mata rantai dari pengedaran narkoba itu dari atas ke masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Bang? Oke, kalau masih ada yang ingin